Oh iya sih, guys ya. Iya, Balik lagi. VP ya, Vice President. Mudahan lah sama inilah. Iseng-iseng apa? Live di YouTube lah. Aku out dulu ya. Mau bayar ke mana, Bayur? Enggak, bingung mau ngapain nih. Kejar jam. Oh iya. Jadi kayak enggak mau ngeganggu gitu ya, Bung Bior ya. Iya, betul. Lu mah Gus, parah lu Gus, lu. Ih, parah lu Bang Bior. Baik, mau. Iya. Mau nangis dulu dong, acting nangis dong. Enggak, aku udah mental baja ya, ngapain aku nangis-nangis buat ada di DC. Mau. DC, gila itu loh. DC, gimana kak, gak biar? DC. DC. Ngapain aku nangis-nangis buat di DC? DC. 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 Guys, kalian tuh ini batasnya sampai tanggal 25. Kalian masih melihat Discord di Nimo TV ya, guys ya. Iya, Discord Nimo TV. Iya, ini bocil-bocil terkutuk, bocil-bocil apalagi nih? Bocil-bocil kematian, bocil FTP, PP, terus bocil DC, bocil ngelawak, bocil cek DM, bocil lupa mute, itu udah nggak ada lagi guys. Ya, jadi kalian ya sebagai para bocil yang kangen dengan hal itu, nanti kalian bisa langsung aja cari di RedTube. Ya? Itu emang merah ya guys ya? Ya itu YouTube merah, Bay. Coba aja buka TV merah. Bocil tarik, satu lagi bocil ada tarik. Yang bocil tarik. Yang biru. Bay, coba ya, Red. Bay, coba buka Red tuh, Bay. Bay, Vio aplikasi ya, streaming baru buat kita nanti. Red, platform baru itu, platform baru. Itu studio. Red tuh kan. Red to B. Iya, kita live stream di situ, Bay, ramai-ramai. Iya. Kita udah mau nanti Bay ikut enggak? Gak mau juga, aduh, gus. Aduh, Gus. Saya tahu, Gus. Aduh, mau ikut. Platform baru itu. YouTube Kids. Ya ampun. Ini atau di HP? Google, di Google. Di HP, di Google Safari. Kaja. RedTube. Kayak gini gambarnya. Gimana tuh gambarnya? Aku matiin dulu. Kok gak kelihatan, Bay? Matiin. Gini. Nah, itu benar. Logonya seperti itu. Logonya itu ya, platform baru, Bay. Ya. Lah, apa ini? Ya. Ada selang. Sejenis YouTube. Tali. Kecil, palotak len. Kecil mana, kecil. Dokter dong. Aneh banget, random banget, dokter. Itu ada yang logonya tadi, klik logonya. Udah besar, coy. Ya, betul. Itu klik. Ya, ini hanya uploader, pasti ini re-uploader, anjing. Re-uploader. Coba retup.com. Ini bocil-bocil kecil nih, aduh guys, udahlah. Forbidden site, mohon maaf. Udah. Ya, karena itu Vior. Jadi kayak baru mau aplikasi luar. Masih kayak Reddit gitu. Iya, kayak Reddit, masih baru. Harus pakai VPN. Besar loh, bangsat. VPN, berarti ini situs porno. Bukan Reddit. Iya. Aku pernah disuruh buka Xhamster sama Bay, pas aku buka langsung... Ya Allah, isinya ada isinya apa ini, tuh? Ada itu, kok ini agak positif, banyak itu, kan, pokoknya aneh banget ya. Itu, di situ itu loh, Gus, apa, kayak banyak nah. pedang-pedang legendaris. Nah, di X-Hamster tuh gue bilang ada hamster lucu, bulunya lebat-lebat, ada sayapnya, mahal, hamster. X-Hamster paling bagus sih, X-Hamster. Iya, hamster langka. Gua pernah tidur di lagi nonton bokep, Cok. Kapan? Oh iya, santai. Gua lagi tidur. Gimana? Ceritain, Wan. Di kaki di sofa lagi nonton. Dan santuy gua tembak kamu. Nonton bokep. Kaget dia, Cok. Nonton bokep anjing. Itu lagi layar full biru, Cok. Full biru. Website-nya apa tuh, Wan? Website-nya? Biru.
Twitter. Yang biru Nimo, Nimo TV. X itu loh. Oh, Xvideos X ya? Lu yang benar, yur, yur. Bingung ya kalau orang menikah masih nonton bokep gak sih sebenarnya? Dan di mana istrinya? Justru bisa suami istri itu bisa nonton bokep bareng, Vior. Iya, bareng. Bareng bisa. Ya kayak aku nonton bokep sama bayi gitu nanti. Iya, ayo, ayo, ayo. Ayo. Aku pernah tahu. Nih, spell aja di sini di Discord buat stream langsung yuk. Nobar. Kali film bokep ya, Bay. Nobar. Nyari referensi, nyari referensi. Referensi itu ya benar. Ya, nyari referensi gimana bagusnya gitu. Kak Fior tahu enggak itu kayak misalnya kalau misalnya kita pengen punya anak laki-laki gimana, anak perempuan gimana? Iya. Ada itu tekniknya. Ada gayanya doang, Mas. Ada kalau teknik. Mau anak laki-laki, cowoknya yang di atas. Nah, salah. Lah, buat aku belum pengalaman. Kalau anak laki-laki itu biasa doggy style, biasa tuh anak laki-laki. Oh, doggy style. Jangan pelukan. Karena ingat, yang mau kita keluarin ini harus penuh dengan emosi, emosional. Ya. Itu melambangkan laki-laki. Catat, ambil buku, catat. Ya, laki-laki. Mau cowok, mau cewek. Nah, sedangkan kalau mau cewek, itu harus mesra-mesraan, sayang-sayang dulu. Banyak-banyak apa ya? Banyak pemanasan gitu loh. Karena ya, emosional lagi gitu kan. Dengan yang apa ya? Kelembutan, penuh kasih sayang. Enggak, kalau cowok tuh langsung bantai gas. Gitu. Oh, berarti Kaora sama Katiola dulu mesra-mesraan ya pas dapet. Alea, ya pas dapat Brian ini memang penuh dengan. Berarti Koyor sama istri Koyor sama kait doggy sal. Terciduk. Langsung coba ke pacar gua kok, jangan bercanda itu mah edukasi guys ya. Edukasi, aduh. Ini yang sampai ini coba. Yur, gue takutnya Iwan, cowok Iwan bener. Gue kemarin ke rumah dia bantalnya ada rambut. Rambut apa? Apa tuh? Warna apa tuh? Warna apa kemarin Gus ya? Ingat lu apa? Warna apa? Oranye kan? Agak kemerah-merahan. Iya. Agak kemerah-merahan gitu sih, nggak tahu sih. Rambut kucing. Rambut kucing segini panjang. Ini kita ukur. Ya. Bay Acu. Lu itu siapa itu? Ngejahatin Bay Acu. Lu tau gak dia kemarin. Dia kemarin sahur ya. Makannya apa, Wan? Tempe. Enggak, itu apa? French fries. Makannya French fries. Sahur makannya kentang. Sama siapa aja kok lu? Sama Wan, sama siapa lagi? Semua award. D-nya Dean. Cuma lu doang yang gak ada. Cuma Mas Dean, Bion. Ya, kemarin ada yang lari ya Mas ya, kita mau makan rumah Dea. Ya ada. Lari ke McD. Siapa lari ke McD? Ada temen gua. Itu waktu ada Wan. Lu ada luan harusnya? Ada. Oh lu ikut? Ada kan ikut. Iya. Oh Wan tuh ikut. Kan gua mau kenal sama teman Mas Eko. Ke McD ya. Lu udah pernah ke rumah belum? Gua belum, Wan. Belum ya? Belum. Anjing, gua lari ke McD, cok. Lari gua. Nah, ini ya, gua kasih tahu nih tangan ini. Tangan gua masih ini, masih luka loh. Masih kayak sakit, masih ada bekas merahnya gitu, tapi ya udah mendingan. Oh, ininya guys, suaranya belum ku 100 semua. Bentar dah, ini baru. Bejon mana, Mas? Bejon enggak di ini, enggak di apa? Enggak dibalas guys WA-nya. Jadi gimana nih Mas planning kita ke depannya nih? Gimana nih plan kita ke depannya nih? Kita jujur-jujuran aja, kalau misalnya emang gak suka ngomong aja langsung.